Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Dulur-dulurku, pada hari Minggu tanggal 2 April saya habis bolang, totalnya 8 ekor berjenis Simmental Limousin dan cukup banyak stok hari ini, termasuk super duper semua. Ada yang prospek 1 ton up lagi teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan dibantu di subscribe. Bagi yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bisa diamati untuk hasil bolang hari ini, totalnya ada 8 ekor semok-semok semua, dari harga kecil hingga paling gede, ready semua. Mari kita simak spek dan harganya teman-teman. Dari yang paling kecil dulu, di sebelah kanan ini ada jenis Simmental Cross dengan Limousin, kepala Simmental, kaki-kaki juga ikut Simmental. Usia 3 bulan setengah, untuk sapinya sangat bagus, tegak lurus kaki-kaki. Untuk speknya bisa diamati, kaki belakang kokoh, alat kelamin pendek, kaki depan tegak lurus semua. Sangat simetris sekali untuk sapinya ini. Ekor pendek, bertanduk kecil, bisa diamati. Kepala kotak form, calon leher beton untuk kedepannya ini. Sapinya sangat panjang, kakinya batuk tengkurap semua, tegak lurus. Harganya cukup ringan untuk yang pertama ini, ada harga 9.500 berjenis Simmental Cross dengan Limousin, usia 3,5 bulan. Sapinya udah mandiri, calon leher beton untuk jangka panjang ini, cukup bagus. Harganya cuma 9.500 teman-teman, masih bisa nego. Lanjut untuk yang nomor 2 ini, ada jenis Simmental Marlboro di pantat dikit. Usia ini 4 bulanan, sapinya sudah mandiri banget. Untuk speknya kaki-kaki cukup bagus ini, bisa diamati. Alat kelamin pendek, untuk kaki depan bisa diamati juga. Bertanduk kecil, kepala kotak, ganteng, sayangnya cuma belum mandi. Ekor pendek, pantatnya juga semok, lehernya juga tebal ini, jangan lihat beton. Bisa 4 bulanan, ada harga 10.800 untuk yang nomor 2 ini. Harganya cukup ekonomis dan kualitasnya nggak usah diragukan lagi. Lanjut untuk yang nomor 3 ini, ada jenis Simmental Cross dengan Limousin, usia 4,5 bulan. Untuk speknya bisa diamati bersama-sama. Kaki-kaki belakang bagus, alat kelamin pendek. Untuk kaki depan juga bagus, bertanduk kecil. Untuk kepala bisa diamati, form. Telinga kecil. Ekornya juga pendek, bisa diamati. Super gede-gede, cukup tebal sekali hingga depan. Untuk warnanya ini merah marun. Ada harga 13 juta, masih bisa nego. Untuk yang nomor 3 ini, berjenis Simmental Cross, usia 4,5 bulan, mendekati 5 bulanan. Harganya cuma 13 juta nego teman-teman, cukup murah meriah saja. Lanjut untuk yang nomor 4 ini, ada jenis Simmental merah marun, usia 4,5 bulan, mendekati 5 bulanan. Untuk speknya bisa diamati, dari kaki-kaki belakang cukup bagus, alat kelamin pendek, sapinya cukup tebal sekali. Sapinya bertanduk teman-teman, kecil, kepala form, calon leher beton, bisa diamati. Ketebalannya ini dari belakang cukup tebal sekali.
5 bulanan ada harga 13.800. Selisih 800 sama yang nomor 3, teman-teman bisa diamati sekali lagi untuk speknya sapinya. Panjang dan tinggi. Harganya cuma 13.800, bisa diamati. Lanjut untuk yang nomor 5 ini ada jenis simental merah marun. Warnanya ini ada hitamnya di punggung. Usia 5 bulanan lebih. Sapinya ini udah jogrok. Udah cukup umur sekali ini sapinya. Bertanduk juga, kepala juga porok, bisa diamati. Terus speknya kaki-kaki cukup bagus, tegak lurus. Ekor pendek. Sapinya juga tebal ini. Harganya ringan ini untuk yang nomor 5 ini. Ini di harga 14 juta, teman-teman. Masih bisa nego untuk yang nomor 5 ini. Harganya cuma 14 juta, usia 5,5 bulan. Ini untuk tinggi badan ini sekitar 115-an. Lanjut untuk yang nomor 6 ini ada jenis simental super. Usia 6 bulanan ini. Sapinya cukup istimewa sekali. Kaki petung. Ekor pendek, pantat super gede-gede. Tebal sekali ke depan. Prospek jumbo ini. Untuk kepala juga bottom. Dukul tanpa tanduk. Kaki depan istimewa. Carung leher beton. Ini ada harga 16 juta, teman-teman. Harganya 16 juta. Sapinya sangat istimewa. Kakinya petung-petung. Untuk tinggi badan ini sekitar 110-an. Kakinya bisa diamati, tegak lurus semua. Alat kelaminnya juga pendek. Usia 6 bulanan, harganya cuma 16 juta. Lanjut untuk yang nomor 7 ini ada jenis simental malbor di bagian punggung itu. Ada putihnya dikit. Ini usianya hampir sama ini, 6 bulanan. Tapi udah agak tuaan ini, 6 bulanan setengah kira-kira. Kakinya juga bagus, tegak lurus, kaki petung. Warnanya merah marun, bisa diamati untuk spek sapinya. Istimewa sekali sapinya. Kaki depan oke. Untuk sapinya ini sangat simetris banget. Untuk ekor pendek, pantatnya juga semok, tebal hingga depan. Usia 6 bulanan lebih. Ini ada harga 16.800 untuk yang nomor 7 ini, berjenis simental merah marun. Sapinya super duper, nggak usah diragukan lagi untuk kualitasnya, teman-teman. Untuk kepalanya juga porem, kotak, bertanduk, bisa diamati, teman-teman. Sangat porem kepalanya. Lanjut untuk yang terakhir ini ada jenis simental super, paling super tadi di pasaran. Usia 8 bulanan, cukup istimewa sapinya. Kaki petung. Kepalanya ini sangat porem. Bertanduk kecil, teman-teman, bisa diamati. Kepala kotak. Bongor papak. Komplit ini sapinya. Telinga kecil, udah divaksin juga. Kulitnya juga kendor sekali ini. Sapinya sangat panjang. Kaki petung. Sap-
apinya sangat panjang sekali teman-teman, bisa dia mati. Waktu apinya juga pendek. Sapinya sangat istimewa sekali ini, warnanya merah maru. Sangat mantul, prospek 1 ton up. Untuk kualitas bisa dinilai sendiri teman-teman. Tinggi badan ya sekitar 115 lebih. Ekor pendek, pantatnya ini super gede-gede. Hingga depan calon leher beton. Untuk harganya bisa langsung japri aja di nomor WA saya. Bagi yang videonya kurang jelas, bisa langsung hubungi di nomor WA saya di 0858 7983 6907. Nanti saya videokan satu persatu biar lebih jelas teman-teman. Bisa diamati lagi untuk hasil bolang hari ini, lumayan super duper semua. Oke, cukup sekian dulu review stok hasil bolang hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.